Hai teman-teman, kembali lagi di Radio Yolo Family. Hari ini aku dan Adel dan Gian mau membuat masker tradisional dari Bengkoang. Nah, bahan-bahannya adalah parutan. Ada ada bawangnya. Dan ada mangkok atau piring. Kalau tidak punya mangkok, pakai piring saja ya. Oke, kita parut bengkongnya dulu ya. Ayo ada, bantuin aku megangin. Sedih banget ya. A few minutes later. Nah, teman-teman, bengkoknya ini yang udah diparut. Nah, ini tuh dikupas dulu bengkoknya. Terus dicuci. Lalu diparut. Kayak gini nih hasilnya. Teman-teman, bengkoknya ini harus dipakai saat kalian tidur siang atau tidur malam. Soalnya bergerak, nanti bengkoknya pada jatuh-jatuh. Nah, teman-teman, sebelum memakai masker bengkok ini, kita harus cuci dulu sampai sering. Teman-teman, kalau ini maskernya udah agak mengering, itu kita langsung bilas, terus cuci muka ya. Terus hasilnya ini kayak agak halus-halus gitu. Terus agak kayak putih gitu. Nah, video selanjutnya nanti kita bikin masker dari Outcut atau dari Timon. Oh ya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Ferdianto Family ya. Bye bye.